Untuk menjadi pandai mastangasi selanjutnya, kami pasangkan kepada Yang Mulia Al-Ustaz Ahmad Zaini Ali, beliau dari Pasuruan Sidogiri, dan Yang Mulia Al-Ustaz Muhammad Subhan, beliau juga dari Pondok Pesantren Sidogiri, dan kepada kedua-duanya segala waktu kami persilahkan. Kelanon setajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amun cisyakar kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala kalabun tabuan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalabun tabuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Darur Rasyad, yang kami hormati seluruh jajaran keluarga pondok pesantren Darur Rasyad, yang kami takzimi kepada seluruh pengurus pondok pesantren Darur Rasyad dan setajenah dewan guru sepatan kaulah tak bisa nyebut asmanatung situng, dan tak lupa pula kepada seluruh wisudawan dan wisudawati beserta seluruh murid pondok pesantren Darur Rasyad Kak Dintoh. Alhamdulillah abdina mendapatkan undangan untuk mendemo teman-teman yang ada di kelas Al-Miftah. Hadirin hadirat sepatan kaulah muljaki, sebelum melaksanakan acara demo dari abdina sebagai perwakilan pondok pesantren Sidogiri, kami akan melaksanakan ikrar wisuda. Ngereng abdina sedaja ki, abdina kada, kemudian panjenengan sedaja. Ikrar wisuda. Pondok pesantren Darur Rasyad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan. Ashhadu anna Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Kami. Kami. Santri. Santri. Murid. Murid. Pondok pesantren Darur Rasyad. Pondok pesantren Darur Rasyad. Berikrar. Berikrar. Satu. Satu. Saya berjanji. Saya berjanji. Akan mengamalkan. Akan mengamalkan. Ilmu. Ilmu. Yang telah saya pelajari. Yang telah saya pelajari. Dan mengajarkan kepada orang lain. Dan mengajarkan kepada orang lain. Dua. Dua. Saya berjanji. Saya berjanji. Akan giat. Akan giat. Semangat. Semangat menuntut ilmu, menuntut ilmu, dan mentakrar pelajaran, dan mantapkan pelajaran dengan penuh semangat, dengan penuh semangat, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga. Tiga. Saya berjanji. Saya berjanji. Akan berusaha. Akan berusaha. Menjadi anak soleh. Menjadi anak soleh. Demi membanggakan guru saya. Demi membanggakan guru saya. Dan membahagiakan kedua orang tua saya. Dan membahagiakan kepada orang tua saya. Empat. Empat. Saya berjanji. Saya berjanji. Akan menjaga nama baik. Akan menjaga nama baik. Pondok pesantren Darur Rasyad. Pondok pesantren Darur Rasyad. Dan madrasah.
dan madrasah. Pondok pesantren Darul Rasyad. Pondok pesantren Darul Rasyad. 5. Saya berjanji. Akan menyumbangkan tenaga. Fikiran dan harta. Menurut kemampuan saya. Untuk kepentingan agama. Dan izul Islam wal Muslimin. Terima kasih, dipersilahkan untuk duduk. Untuk selanjutnya kami akan mendemo anak nomor 1. Ya. Anak nomor 1. Nomor 1. Ada berapa nomor satunya? Ada 2. Ya, silakan berdiri semuanya, ada apa-apa. Ya. Ya, 1-1. Gitu kan ya? Ada lagunya ya. 1-1 ada lagunya. Bisa dilakukan 1-1. Dua-dua isim tasnia, tiga-tiga isim jama, mu'annas salim dan mu'annas salim, kilaki mudakar salim, yang perempuan mu'annas salim. Taksir banyak artinya, mengubah dari bentuk mufradnya. Ahun, habun, fu, dan dun, itu semua isim yang 5, yang tak bertanwin, wairu, munsharif. Satu dan dua itu illatnya. Alif yang bengkok, maksur namanya, berkat di sebelumnya. Iya di akhir mangkus namanya, berangkat kasro di sebelumnya. Silakan menghadap ke layar. Nomor 1 pilih bab apa itu? Milih babnya mana? Ubudiyah. Operator bisa dibuka. Ubudiyah. Mau milih yang mana? Kamu pilih yang mana? Kitabu Ahkamis Salat. Kitabu Ahkamis Salat. Yang tidak ada berarti sudah dibaca. Saya ngambil yang bagian belakang, yaitu Salatul Idaini. Faslun fi Salatil Idaini. Ya, silakan Anda baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa salatul idaini ayil fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Faslun, panikah situng pesaan. Wa salatul idaini bentining salat talasan 2 ayil fitri tekesa salat talasan petra wal adha ben salat talasan kurban sunnatun panikah sunnat muakkadatun semuakkad haki. وَتُسْرَعُ جَمَعَةً وَلِمُنْفَرِدٍ وَمُسَافِرِينَ وَهُورٍ وَعَبْدٍ وَأُنْثَى وَامْرَأَةٍ لَا جَمِيلَةٍ وَلَا ذَاتِ هَيْئَةٍ وَتُسْرَعُ بَنِي سَرَتْ أَكِيبُ وَنَفَّ صَلَاتْ إِنْيَتْ جَمَعَةً كَلَبًا بَرْجَمَعَةً وَلِمُنْفَرِدٍ بَنِكَنْ لِي أُرَيْنْ سَكَتِبِي وَمُسَافِرِينَ بَنْ أُرَيْنْ سَبَرْجَلَنَنْ Wurin ben mertika, wamdin ben budak, wunsa ben orang bantu, wamratin ben orang bini, la jamilatin setaratin, wala datiyayin bebutin orang bini sandi tengka. Ammal ajusu fatajurul al-ida, fi siyabi baitiha bila tibin. Ampun, cukup. Saya tanyakan kamu ya. Bisa? Bisa. Bisa daripada bisa? Bisa. Bisa, saya tanyakan. Sunnatun mu'akkadatun. Mu'akkadatun kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rob apa mabni? Mu'rob. Mu'rob i'robnya apa? Mu'akkadatun. Rofa. I'rob rofa kenapa? Karena jadi na'at. Menjadi? Na'at. Na'at. Na'at neka beda sapona apa? Beda 2. Beda 2. Saya pertama? Hakiki. Saya kedua? Sababi. Napah na'at hakiki? Na'at hakiki adalah kata sifat yang menurutkan. Manabi sababi napa?
yang menemukan isim dhaif, yang sambung dengan isim dhaif. Engki, nikah masuk sunat apa? Sunnatun muakkadatun. Masuk naat yang mana? Hakiki. Naat? Hakiki. Hakiki. Bagaimana hukum mengerjakan salat Id? Hukumnya sunnah muakkad. Sunat? Muakkad. Muakkad. Bagi siapa saja sunat salat Id itu disunatkan? Bagi orang yang sendiri dan orang yang perjalanan dan merdeka dan budak dan unta dan orang perempuan yang tidak disunahkan bagi orang perempuan yang cantik. Oke, ada ibaratnya? Ada. Silakan dibaca. Wa tusra'u jama'atan wa limunfaridin wa musafirin wa hurin wa 'abdin wa unsa wa imra'atin la jamilatin wa la dhati hayatin. Ustaz. Engki. Nyambung Ustaz. Engki nyata deh. Pasir asmana nih kak. Cecil adep kak kato. Oh engki. Siapa nyereng pakon adep diperkenalkan dulu. Siapa nyamana kak? Hah? Perkenalkan nama saya Ahmad Husain. Siapa nyamana? Ahmad Husain. Husairi. Husain. Husain. Engki. Oh Husain dari? Toropelasa. Oh dari Toropelasa. Mi bisa anu? Mi bisa maca kitab tadak jawab reji ya ken der macara na apa ken leng leleng la kona apa ken ngamut telah acer der mami bisa aja amut telah oh beni ken leng lelengan beni punten agel jer dema di asepedaan motor pah bisa tokang maca kitab dia nje beni punten ken kibana der maja kibana amut telah oh amut telah acer deh kena engki oh, tepuk tangan tadi intinya nikah montro oni ngamos kitab ki ajar beni ngeleleng beni pola ke namain HP punten beni main HP mentro tokang maca kitab punten oh engki ana je pontat ken oleh na ajar je pon ustad engki engki alhamdulillah berarti mulazamah lil mutalaah engki beni mulazamah lil HP rek engki 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 alhamdulillah alhamdulillah berarti santri kak dintoh giat belajar ki engki. Iki. Nah, coba kita lantunkan lagu naat bersama-sama. Satu, dua, tiga. Naat. Itu di bahas sifat. Yang disifati. Naat itu dua. Dan sababi ciri-cirinya naat berupa isim sifat berupa fi'il dan isim nasab. Dan ada isyarah setelah ma'rifat maka merafakkan jika na'atnya merafakkan isim ciri cirinya na'at berupa isim sifat berupa dan isim nasab dan yang letak setelah ma'rifah. Oke, cukup kita lanjutkan ke sini. Sunnatun muakkadatun wa tusra'u. Wa tusra'u kalimat apa? Kalimat fi'il. Kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab kenapa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il yang mu'rab ada berapa? Ada satu. Apa aja? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. I'rab apa? I'rab rafa. I'rab rafa. Kenapa kok i'rab rafa? Tidak masuk amil nasab. Tahu dalilnya. Rafa kalau tidak ada amil nasab dan amil jazm. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa mudhari an ida yudara dua babu situn kama. Irfa mudhari an ida yudara dua. Min nasibin wa jasimin kata sadu. Kata sadu. Dilanjutkan. Tushra'u. Mujarrad apa mazid? Mujarrad. Mujarrad. Kenapa kok mujarrad? Tidak ada tambahan. Karena tidak ada tambahan. Tushra'u. Maklum majhul. 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 Apa yang dimakan majhul? Majhul adalah kata yang bisa mengubah. Kalau fi'il mudhari', maka kalau dimajhulkan, dakan dimah? Mengubah bentuk harkatnya. Mana perubahannya? Huruf pertama dibaca doma, huruf sebelum akhir dibaca fathah. Huruf yang pertama dibaca doma, sebelum akhir dibaca fathah. Dibaca fathah. Tusra'u, mu'tal apa sohe? Sohe. Sohe ini kebedaan apa?
telok. Sahib ada? Telok. Bada telok napaan? Saya Salim, saya Mahmus. Saya Mudaaf. Ngeter sampean kimi ojong. Ojong, napa keng polan panas tapi polan ngeter? Panas. Hah? Panas. Oh panas, telok ngeter. Alhamdulillah. Kita lanjutkan, Ustaz, satu lembar lagi ya. Lembar selanjutnya. Tetap di salatil idah ini. Lembar kedua barusan, Ustaz. Lembar kedua. Enggak ada. Nek kene. Nah, sip. Enggak ada. Lembar keduanya enggak ada. Oh, enggak ada ya. Kita lanjutkan ke fasal selanjutnya. Ya, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.